pertanian dunia. Indonesia salah satunya. Takutnya ya, boleh tepuk tangan, nggak apa-apa. Ayo kita tepuk tangan. Dan kita lihat bahwa apa ya, yang dengan segala optimisme tadi, sebetulnya kita perlu cuma satu. Orang pinter udah banyak lah, analisis sudah banyak semua segala macam. Tapi yang kita perlu adalah apa? Orang yang lebih apa? Bernurani sebetulnya. Bapak lihatnya hospitality industry, khususnya perhotelan, MICE, dan sebagainya gimana Pak? Tahun 2013 ini. Tahun 2013 ini memang sangat surprise sekali. Jadi memang ada perubahan dari gaya hidup masyarakat, karena kelas menengah yang memang sudah sangat besar sekali, lebih dari 130 juta jiwa. Nah, kalau kita lihat sekarang ini, keberadaan hotel di Solo juga bisa digunakan sebagai salah satu lifestyle orang Solo. Banyak orang yang sekarang memesan kamar lewat internet. Kemudian kalau kita lihat customer juga sekarang, sebetulnya yang dibutuhkan di hotel itu adalah dia membutuhkan chemistry positif ketika berkomunikasi dan berhadapan dengan karyawan atau manajemen. Nah, kita tahu bahwa sekarang ini hotel di Indonesia tumbuh satu hari satu hotel. Satu hari satu hotel. Oleh sebab itu, rata-rata berapa kamar tuh, Pak? Kalau rata-rata, kalau kita hitung dari hotel budget saja, rata-rata hotel budget itu mempunyai 80 kamar satu hotel. Jadi kalau kita kalikan 80 dikalikan 360 hotel dalam setahun. Nah, artinya persaingan hotel di sini sudah berbeda dengan 5 tahun atau 10 tahun yang lalu. Jadi diwajibkan kita untuk betul-betul lari sekencang dengan budget hotel juga tumbuh cepat, Pak ya? Cepat sekali, karena kalau dulu hotel hanya bisa dimiliki oleh orang-orang kaya, kalau sekarang enggak. Sekarang semua orang bisa punya hotel. Semua orang bisa terbang, semua orang bisa bertelekomunikasi ria. Sekarang ini membangun 5 ruko dengan 1 hotel budget sama soalnya. Jadi kita pilih mana, kita pilih pasti hotel. Karena hotel memiliki capital gain yang sangat tinggi sekali. Oke, jadi sangat kompetitif Pak ya, kita lihat ya Pak ya. Iya. Oke, terima kasih Pak. Pak Diki Sumarsono, terima kasih Pak, semoga sukses terus. Berikutnya untuk